Selamat datang di channel para Real Men. Sebuah skenario pertempuran alutsista darat kembali terjadi, di mana pada video kali ini mempertemukan para Real Men operator AEV Bradley Ukraina dengan para Real Men operator APC kelas berat BTR-82 Rusia. Kita simak dulu full videonya. Nah, bisa kita lihat, sudut pandang ini adalah sudut pandang dari drone intai Ukraina. Tepatnya, jika melihat logo di pojok kiri atas, itu adalah logo milik Brigada Mekanis ke-47 Ukraina, di mana logo itu disebut sebagai Magura, mirip seperti bentuk kuda laut, tapi kuda laut yang dimodifikasi sehingga terlihat sangar. Mungkin, drone laut Magura artinya adalah si kuda laut. Kembali ke video. Ketika drone melakukan zoom in, ini adalah posisi dari BTR-82 Rusia. Terlihat dia sedang menembak ke arah depan dengan cannon yang dibawanya. Sekedar informasi, cannon BTR-82 ini adalah kaliber 30mm, kaliber jumbo favorit Rusia. Sedangkan milik Bradley, cannonnya memiliki kaliber 25mm. Kemudian ketika drone semakin dekat, ini adalah posisi dari BTR-82 Rusia. Terlihat dia tetap menembak ke arah depan. Dan ketika di titik ini bukan tembakan dari kanan BTR-82, tapi ini adalah tembakan dari arah depan, yaitu dari arah kemunculan Bradley yang nanti akan ada di sisi kiri video. Bisa kita lihat bagaimana berondongan kanan 25mm Bradley memberondong BTR-82 Rusia ini. Di titik ini, seorang pasukan Rusia terlihat jatuh atau sengaja jatuh untuk menghindari tembakan dari Bradley. Karena secara samar-samar bisa kita lihat, di bawah sangkar khas Rusia itu, terlihat ada beberapa orang prajurit Rusia, yang mungkin lulusan SMK Negeri 1 Moskow, sedang naik di atas BTR-82 itu. Dan ketika mereka dihadapkan situasi head-to-head seperti ini, tentu sangat berbahaya bagi mereka. Di titik ini bisa Anda lihat, bagaimana BTR-82 itu kemudian melipir minggir dan turun dari jalanan yang halus. Sembari bisa kita lihat, perondongan tembakan tetap diterima BTR-82 itu. Dan ketika di titik ini, skenario yang benar-benar real men terjadi. Bagaimana dua mainan ini bertemu head-to-head tak berjarak, alias point blank, saling menembak, dan saling menerkam menggunakan cannon masing-masing. Terlihat keduanya saling menembak sampai akhirnya saling berpapasan. Bahkan ketika sudah berpapasan, terlihat bagaimana gilanya sang operator BTR-82 Rusia, sampai-sampai dia menembak pepohonan di sekitar lokasi. Dan di titik ini, Bradley terlihat diam, sementara BTR-82 terus melaju, namun sudah dalam keadaan sempoyongan. Kemudian terlihat, seorang pasukan Rusia kembali meloncat dari atas BTR-82 itu, yang sepertinya dia selamat, tapi mungkin dia mengalami luka. Terlihat BTR-82 ini berasap, kemudian melaju tak terkendali, menabrak pepohonan, dan akhirnya videonya berakhir. Sungguh skenario yang benar-benar real man dari kedua pasukan pemberani titisan Uni Soviet. Min, ini bagaimana hasil akhirnya? Siapa yang menang dan siapa yang KO? Kami coba menghubungi Pusdik AEV Ukraina dan Pusdik Angkatan Darat Rusia untuk menanyakan pertanyaan itu. Dan keduanya menjawab, hasilnya adalah seri. Biar kami jelaskan beberapa aspek sebelum pembahasan hasil seri dari pertempuran ini. Aspek pertama, BTR-82 terlihat dilindungi kandang khas Rusia. Ini bisa menjadi keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, dia akan bertahan terhadap serangan drone. Karena memang drone FPV biasanya nyangkut atau meledak ketika menghantam kandang itu, sebelum menghantam tubuh BTR-82. Kerugiannya,
kesadaran situasional BTR-82 menjadi berkurang karena peralatan optik yang ada di turret BTR-82 itu, seperti alat bidik, sensor penargetan, dan lain-lain, terhalang oleh kandang itu. Ditambah ada yang naik di atasnya. Di aspek pertama ini, Bradley terlihat lebih baik karena pada video, Bradley Ukraina itu terlihat tidak dipasang kandang khas Rusia. Kemudian aspek kedua, dari sisi persenjataan, BTR-82 memiliki kaliber 30mm, sedangkan Bradley memiliki kaliber 25mm. Di aspek ini, tentu BTR-82 lebih unggul dengan cannon yang lebih besar, karena pastinya memiliki daya rusak yang lebih besar pula. Walaupun sebenarnya, Bradley bisa unggul karena membawa ATGM TOW. Tapi karena pada video tidak digunakan, dan head-to-headnya adalah cannon, maka aspek keunggulan dimiliki BTR-82. Aspek ketiga, ketebalan baja. Bradley adalah IFV murni, sedangkan BTR-82 adalah sebuah APC yang diberi cannon untuk pertahanan diri. Di sini, walaupun kita tidak tahu pasti ketebalan baja sesungguhnya, Bradley yang memang didesain sebagai penempur, pastinya memiliki ketebalan baja yang lebih tebal jika dibandingkan dengan BTR-82 yang didesain sebagai penempur situasional. Mungkin itu aspek-aspek utama di atas kertas dari pertempuran ini. Selain aspek non-teknis tentunya, seperti kemahiran operator dalam memainkan mainan mereka, aspek mental ketika menghadapi musuh sebenarnya, dan lain-lain. Tapi, pada video bisa kita lihat, mereka berdua saling tembak-menembak, bertempur layaknya real man sejati. Jadi aspek non-teknis ini bisa kita nilai mereka seri. Dan kemudian, kenapa kita bisa menilai hasil akhir dari pertempuran ini seri? Pertama, setelah adegan saling tembak-menembak selesai, kemudian mereka berdua saling berpapasan, terlihat Bradley Ukraina berhenti. Ini adalah posisi dari Bradley Ukraina tersebut, yang artinya cannon 30mm BTR-82 menyebabkan kerusakan serius di tubuh Bradley. Kemudian ketika berpapasan, cannon 25mm Bradley itu sebenarnya bisa berputar 360 derajat untuk terus menembak dan menghantam BTR-82 itu. Tapi pada video terlihat cannon Bradley itu mengarah ke depan. Dia tidak mampu untuk terus mengunci BTR-82 itu. Yang artinya, tembakan cannon BTR-82 sepertinya membuat peralatan optik, sistem penargetan, dan lain sebagainya yang ditaruh di atas Bradley itu kemungkinan mengalami kerusakan. Di sisi BTR-82, bisa kita lihat dengan cukup jelas karena drone terus mengarah ke posisi BTR-82 itu. Berondongan cannon 25mm Bradley yang mampu melepaskan 200 peluru dalam 1 menit terlihat langsung membuat BTR-82 itu berasap dan hilang kendali. Jadi, berdasarkan pengamatan ini, untuk sisi duel alutsista, maka hasilnya seri. Mungkin kalau dari sisi korban, sepertinya pihak Rusia menderita lebih banyak korban. Untuk kru asli, alias operator dua alutsista ini, tentu kita tidak bisa menilai bagaimana kondisi mereka. Namun, keputusan Rusia membawa pasukan infanteri di atas BTR-82 itu sepertinya kurang tepat. Pada video bisa kita lihat ada dua pasukan yang jatuh dari BTR-82 itu. Belum lagi, mungkin ada mereka yang langsung menerima atau terkena tembakan dari cannon Bradley. Tidak jatuh, tapi mungkin mereka tewas tertidur di atas BTR-82 itu. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah, sedikit pembahasan dan analisa ala-ala dari duel para real men titisan Uni Soviet ini. Dimana duel ini mirip seperti video game, tapi ini di dunia nyata. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.